Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi petua, ada 7 petua untuk sehat sepanjang hayat. Ini secara am ya, kalau siapa-siapa yang boleh ikut, ada petua ataupun tips ataupun prinsip untuk anda menjaga semuanya 7-7 tu. Dia tidak ada yang top nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 7. Semua-semua tu mustahak. Baik, nombor 1 apa dia? Dipanggil ketenangan jiwa, iaitu jiwa kita ni kalau tak tenang, memang tak boleh sihat sepanjang hayat. Selalu je sakit ya, walaupun tidak ada penyakit seperti high blood, kolesterol, sakit jantung, gout ataupun kanser sebagainya. Tapi orang yang stres ni lambat laun dia selalunya ada je. Kalau tak ada penyakit yang besar, dia ada penyakit kecil. So ketenangan jiwa anda kena cari sendiri. Nanti kita kupaskan di masa depan ada cara-cara untuk stress management. Macam saya pernah cerita dulu, bercakap dengan pokok. Oh, nombor satu of course lah, kita kena bersama dengan Tuhan. Memang kena sembahyang, sebab melalui ingatnya kepada Tuhan sahajalah kita dapat tenangkan jiwa. Itu betul ya. Tapi sambilan itu kita boleh menikmati apa saja yang Tuhan jadikan antara langit dan bumi ini. Banyak benda yang kita boleh apa tu mensyukurinya, betul tak? Okay, jadi kita senang nak tenangkan jiwa kita. Nombor satu. Nombor dua ialah apa tu, health and fitness, iaitu kesihatan dan kecergasan. Saya tak kata sihat saja, ramai orang nampak sihat. Kalau saya tanya anda, anda sihat tak sekarang? Apa khabar? Assalamualaikum, sihat tak? Alamak, best. Tapi dalam hati, siapa yang tahu, betul tak? Tak cergas, maksudnya tak boleh nak naik tangga. Kalau naik 3 tingkat je macam kat belakang tu, kalau boleh naik 3 tingkat ni kira kat atas tu, kira sihat walafiat lah. Tapi kalau 2 tingkat je kena berhenti, kena mengah ataupun nak tunggu tarik nafas dulu, itu bahaya. Belum sihat, maksudnya tak cergas, tapi mungkin nampak sihat. Dua-dua sekali very important ya, sihat dan cergas. Nombor dua. Nombor tiga ialah anda kena ada kasih sayang yang berpanjangan. Nah, yang ni cerita yang agak emosional dan drama sikit lah bagi mereka yang tak bercakap dengan ibu, masih lagi dendam, masih lagi ada hasad dengki, dalam hati sentiasa orang kata apa, tak berapa happy sebab tengok orang lain lebih berjaya. Ini semua ni bermasalah besar. Sebab apa? Kaitan anda dengan kasih sayang dengan orang yang sepatutnya, terutama sekali kalau suami isteri dengan anak dan sebagainya, masih lagi tak mantap, bahaya. Dengan kawan, dengan tempat kerja, dengan jiran. Allahu Akbar, kalau anda duduk kat Kuala Lumpur ni, maklum sajalah, kadang-kadang you pergi tempat orang kaya-kaya tu, semuanya bukannya tak baik, tetapi bila dia diperkayakan oleh Tuhan, dia orang kadang-kadang lupa diri. Tapi ramai lagi yang kaya masih baik hati. Jangan risaulah. So cari jalan untuk cari kawan supaya mereka itu dapat mencintai you semacam mana mereka macam mana you mencintai mereka. Bermula dengan dalam rumah sendiri, okay? Kalau itu tak boleh kita handle, maka susah nak sihat sepanjang hidup. Tu kita cerita ni kan, sampai mati kita boleh sihat. Sekurang-kurangnya ada kasih sayang, sebab ujung-ujung di katil waktu kita nak ucap selamat tinggal kat dunia ni, yang paling rapat dengan you siapa? Kat situlah petunjuk mengatakan anda ni masih boleh bercinta dengan orang, maksudnya boleh ada kasih sayang. Itu very important untuk jadi sihat tau, okay? Nombor 3 dan 4 ialah yang ni kalau siapa berkawan dengan Alung dia faham lah. Maksudnya jangan berhutang, okay? Kadang-kadang kita tetap kaya tak apa, tapi jangan sampai miskin yang diperkenayakan oleh manusia. Dan kadang-kadang mereka itu apa tu menganiayai kita sampai kita berhutang pula, ataupun maksudnya kita tidak ada kebebasan kewangan. Jadi bagi mereka yang pandai, bila dah atas pada umur 50-60 ni, kalau masih lagi tak stabil, jadi kesihatan kita pun mungkin terganggu. Dan bukan mungkin, memang saya dah nampak ramai daripada pesakit kanser saya yang saya rawat, kebanyakan bila mereka dah hampir bankrupt ataupun dah ada yang bankrupt pun. Dengan arti kata tak ada lagi balance, cukup-cukup makan je kadang-kadang. Tu kalau anak pula buat perangai, mak dah umur 60, anak masih lagi bergantungan dengan kita. Itu bahaya untuk kesihatan kita, susah sangat untuk kita atasi nanti. Dah pula tu kalau sakit pergi jumpa doktor atau pakar, bukan berpuluh ringgit, beratus ringgit, beratus apa, beribu pun, betul tak? Jadi kebebasan kewangan ni penting untuk kesihatan.
Okey. Sebab tu kalau you tengok orang kaum Tionghoa, dia menjaga dua yang paling penting dalam hidup mereka. Satu dipanggil education. Dia sanggup habiskan duit untuk anak-anak dan cucu mereka demi untuk apa, education. Sebab mereka tahu education tu mustahak untuk masa depan. Nombor dua, mereka banyak simpan duit atau jaga duit mereka untuk masa depan dari segi kesakitan. Dia kena spare dah, kalau sakit dah ada cukup. Tapi samping tu juga mereka sanggup apa tu gunakan wang untuk beli makanan-makanan yang sihat, pergi tempat-tempat yang untuk makan angin dan sebagainya, itu untuk menjaga kesihatan. Pasal apa? Mereka tahu dengan adanya wang untuk menjaga kesihatan, dua-dua ni ada kaitan untuk masa depan, ya. Ingat topik kita ialah apa? Sihat sepanjang hayat, bukan sihat umur 30 40 tahun saja. Umur 50, 60, 70 lagi nak kena jaga kesihatan. Maklumlah enjin dah rosak, tulang dah bengkok ataupun sendi-sendi kita dah sakit, ya, selalu memerlukan bantuan. Okey, jadi kebebasan kewangan tu anda kena jaga. Okey, nombor berapa? Nombor 4, nombor 5. Kita kena ada tujuan hidup. Kalau kita tidak ada tujuan hidup, selalunya orang senang sangat apa tu ke hulu ke hilir, tak tahu kat mana nak pergi, tak ada destinasi. Kan bagi kita tidak ada lain daripada tujuan resminya ialah untuk dunia ni bahagia, akhiratnya syurga. Saya ulang lagi sekali, dunia ni bahagia, akhirat ni syurga. Betul tak? Kalau dunia pun tak bahagia, akhirat pun rasa-rasa susah jugalah nanti nak masuk syurga. Dua ni adalah destinasi kita yang terakhir. Jangan kita pergi ke mana-mana lagi. Tengok apa perbuatan kita setiap hari, kelakuan kita tu, adakah menghala menunjukkan kita, membawa kita kepada dunia ni bahagia, akhirat kita syurga. Cantik kan? Kalau dah faham macam tu, saya bagi lagi. Nombor 6 ialah tiba masanya kita bagi balik. Nombor 6 prinsipnya ialah kena sentiasa bagi balik. Ingat tak, orang yang miskin ataupun tengah bankrupt atau bisnes tengah jatuh, pernah ingat tak orang kata sedekahkan lebih? Eh, you pula fikir macam mana nak sedekah lebih, aku dah tak ada duit, berapa yang ada bagi aja. Saya percaya kepada prinsip ni dan pernah saya buat eksperimen. Bila jatuh bisnes, maklumlah bukan semua setiap masa naik kan, ada yang jatuh, ada yang kadang-kadang tersadai, kadang-kadang kita tak cerita kat orang, maklum bisnes. Tapi bila kita teringat balik pada ingat pada Allah, dan dia kata setiap kali kamu infak atau kamu sedekah, dia akan datang balik 10 kali ganda atau mungkin beratus kali ganda, kita tak tahu. Buat aja lah, kan? Kalau ada RM5, bagi RM5. Kalau RM1, RM1. Kalau ada RM5,000, bagi RM5,000. Jangan kita rasa malas pula tu. Tangan tu kena ringan, dia bagi sedekah. InsyaAllah anda sentiasa akan menikmati ketenangan jiwa dari sudut kebebasan kewangan, dan juga tidur malam pun lena je. Sebab apa? Walaupun kita jatuh, kita tahu Tuhan tu sentiasa rezekinya melimpah ruah. Tutup cerita pada malam ini, iaitu nombor 7. Cuba teka. Saya start dengan E, bahasa Inggeris, dan saya kata now. You kena buat benda ni sekarang juga. You tengah dengar lecture saya ni, you dengar petua-petua saya ni, you kena buat sekarang. Kalau you boleh buat yang ni sekarang, you dah mendapat satu apa tip yang cukup cantik untuk kita menghadapi masa depan, bahkan masa sekarang. Jadi apa you kena buat sekarang? E now, E. Dalam bahasa Inggeris boleh, dalam bahasa Inggeris ya. Tapi orang Melayu pun tahu cerita E ni, E. Eat now. Oh iyalah, malam-malam ni kalau tak makan lagi, kadang-kadang perut berbunyi juga kan. Duk fikir makan, eat now. Bukan eat now, end now. Memang dah nak habis, end nak habis dah ni, end now. Bukan ending now, no. The word is called E-N. Saya bagi E-N cepat. E-N-J-O-Y. Enjoy now. Maksudnya jangan tunggu, if only I get the car. If only I duduk kat rumah besar. Kalaulah saya dapat kahwin dengan situ sini. Kalaulah anak saya jadi berjaya. Kalau ni banyak ada jual kat 7-Eleven. Nak pergi beli kat sana je. Okay? Jadi saya cadangkan anda jangan risau. Apa-apa saja pun tengok apa yang boleh buat sekarang. Buat sekarang dulu. Tu tak, yang boleh enjoy now, enjoy now. Jangan nak tunggu jadi kaya baru nak boleh apa tu buat semua ni. Okay, jumpa lagi. Enjoy now. Jangan tunggu besok.